Yo guys, bersama gue di Zoki Gaming. Ya, kita bakal mencoba ya sesuai judul apa nih? Sesuai judul ya. Soal tipe-tipe pengamanan di Among Us ya. Dan selama pengalaman gue mainnya, ini bakal gue bagi jadi dua tipe ya. Kita coba dulu nih di ya bentar. Coba dulu ya di sini di Kelp ya. Jenis pengamanan kayak gini. CCTV ada 4 kotak ya. Iya. 4 kotak ya. Jadi gitu. Nah, ini langsung bisa melihat apa keadaan yang terjadi di sekitaran yang terjangkau CCTV-nya ya. Oke, satu ya. Oke, Bang. Tipe-tipenya apa, Bang? Tipe-tipenya ada 2 ya. Sama gua main ini ada tipe pasif ya. Pengamanan pasif sama pengamanan aktif. Jadi gini. Pasif itu pengamanannya tuh kayak letak-letak posisi di mana, tracker lot di mana, cuma nggak kelihatan gambarnya ya. Entar ada lapangannya, entar gue lihatkan. Sama pengamanan aktif itu apa, Bang? Maksudnya ya tadi kayak CCTV tadi bisa ngelihat apa yang terjadi, siapa aja di situ kan. Lihat situ aja apa yang terjadi langsung, jadi kalau kita kelihatan gitu apa yang terjadi di situ. Nah, gitu. Oke, untuk Kel sudah ya, kita langsung berangkat ke map berikutnya. Let's go. Oke, yang kedua kita coba di main SQ ya. Ini pengamannya. Aduh, anjir. Nah, ini pengamanannya. Pengamannya gimana, Bang? Ntar dah. Rumah yang ke atas nih. Curiga gue curiga. Oh, ini. Tuh, pengamannya kayak gitu kan. Kayak sensor gitu. Aduh. Bang, yang kakak gambar bulat ini tuh apa namanya, Bang? Maksudnya tuh bulatnya itu dia dari mana gitu, ke mana, masuk dari mana, keluarnya ke mana gitu kan. Jadi pasif ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, coba tahu dia ke arah mana gitu. Itu doang yang tahunya kan. Jadi namanya pasif ya. Tipe pengamanan pasif. Ya, cuma tahu kita ke arah mana dia. Masuk lewat mana, keluar ke mana gitu. Cuma gitu doang. Kalau dia nge-kill di daerah itu nggak tahu kita yang. Oke, namanya pasif ya, pengamanan pasif. Dan kita langsung aja ke pengamanan berikutnya. Let's go. Oke, ini dia ya. Pengamanan di Polus. Ini unik juga Polus ini, Pak. Soalnya satu lapangannya dapat 2 sistem pengamanan. Yaitu pasif sama aktif. Coba pasif dulu ya karena kebetulan dekat. Pasif itu ada di office. Gini. Pasifnya gini, kan yang hidup siapa aja masih hidup. Jantungnya. Kalau mati dead. Nah, gini kan ya sebenarnya ini pengamanan sih, lebih tepatnya admin sih. Tapi ya karena admin rasa pengamanan, kenapa tidak ya kan, gue masuknya aja sekarang kayak gini. Sistem pengamanannya ya, admin rasa pengaman, rasa security. Yang pasifnya nih, soalnya admin biasa nggak terlalu pengaruh, Bang. Nggak terlalu ngep, nggak terlalu kelihatan. Jadi kan gini, siapa yang masih hidup ketahuan, siapa yang udah meninggal kan ketahuan. Itu ya, paham ya soal ini. Sebenarnya admin sih, sebenarnya karena rasa pengamanan, rasa kayak sudah kayak rasa security. Kenapa tidak? Oke, yang kita kembali ke yang benar-benar security nih. Gak jauh, Pak. Sampai ya di security. Gede layarnya cuy. Oke, ini ya security-nya sama CCTV. Tapi full screen, Pak. Full screen minusnya cuma satu doang ya. Satu doang yang bisa kelihatan. Dan CCTV itu unik, Pak. Jadi kayak UPO gitu. Atau CCTV yang bulat ya. Jadi kayak gini ya. Sama ya cara kerjanya sama CCTV yang mana gue bahas di scalp ini, bisa ditonton videonya. Oke, jadi gini kira-kira. Oke ya, pengamanan aktifnya ya. Tapi karena ini tuh tadi admin ya, sebenarnya tadi admin, cuma karena rasa pengamanan kenapa tidak ya kan. Soalnya kan itu akurat juga ya, sudah akurat gitu, siapa yang masih hidup kan jadi akurat gitu. Jadi gue masukin pengamanan aja, pengamanan pasif. Ini dia uniknya Polus ya. Polus. Terdapat 2
dua pengamanan ya, ini satunya admin sih, cuma karena rasa pengaman tertidak ya. Pertama yang pasif, pertama yang aktif, yang kedua yang aktif, jadi itulah. Oke okay. Oke guys, mungkin sampai sini aja video soal Among Us kali ini. Oke okay. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke okay. Dan gue suka, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.